Wujud pertama Sonic X sebelum menjadi Shin Sonic Tapes, Yanto berhasil membuat mainan game baru, dia pamer sama sahabatnya. Lalu Yanto mencoba mainin game yang dia ciptakan. Di tengah asik bermain, dan muncul Sonic X bermata merah menyala. Yanto sangat kaget. Lalu Sonic X keluar dari TV, lari kesana kemari dengan begitu cepat. Sonic X sekarang sudah berubah menjadi monster. Sepertinya ini wujud pertama sebelum kemunculan Shin Sonic Tapes, guys. Yanto mencoba mendekatinya, namun itu bukanlah Sonic X, tapi dia sudah berubah menjadi setengah monster. Yanto pun terus berlari dari kejaran Sonic X. Sonic X ngasih tahu ke Yanto bahwa dirinya akan menguasai seluruh dunia dengan menghilangkan Yanto dari dunia ini lebih dahulu, karena dialah pencipta dari gamenya. Lalu Yanto mencari dan mengambil kembali DVD gamenya, guys. Kemudian Yanto menghancurkan DVD di gamenya. Monster Sonic mulai ngeglitch dan dia pun lenyap. Masa lalu kemunculan Shin Sonic Tapes di dunia nyata. Pada catatan sejarah kota tahun 1262, tepatnya di bulan Maret, ada gerakan besar di area hutan pohon palem yang membuat panik warga sekitar, guys. Nampak jelas penampakan wujud monster raksasa berwarna biru. Mereka menyebut monster itu dengan Shin Sonic Tapes. Pasukan pengamanan menembaki monster Shin Sonic, namun usaha mereka gagal. Mereka justru diserang balik sama monster Shin Sonic itu, guys. Suatu hari Shin Sonic datang kembali ke bumi. Di tengah kota dia muncul dan mengamuk dengan suara jeritan melengkingnya, membuat panik semua orang. Bahkan monster Shin Sonic memangsa manusia di kota tersebut. Dari peristiwa itu dibuatlah patung ikonik Shin Sonic supaya manusia dapat mengingat masa kelam dunia manusia zaman dulu. Ternyata ini dia kisah masa lalu Shin Sonic Tapes. Seorang ilmuwan gila ini membuat eksperimen. Sonic yang diculik ilmuwan gila itu dijadikan bahan percobaan. Lalu Sonic berubah wujud menjadi monster yang sangat ganas. Kemudian Shin Sonic kabur dan mengacaukan seluruh kota. Para warga panik karena monster Sonic yang mengamuk. Tiba-tiba kepala Sonic merasa pusing dan dia pun pingsan. Dan Shin Sonic malah berubah wujud ke aslinya. Terus ilmuwan gila itu datang lagi dan membawa Sonic kembali ke markasnya, mengubah Sonic menjadi monster yang lebih kejam dari sebelumnya, guys. Lalu ilmuwan gila itu menyuruh Shin Sonic untuk mengacaukan seluruh kota lagi, tempat yang berbeda. Tail lalu datang berusaha menghentikan Sonic, tapi sayangnya Shin Sonic sudah dibawa kendali oleh ilmuwan gila itu. Shin Sonic lalu menghajar Tail dan mengejarnya sampai ke hutan. Part 2. Ternyata ini dia kisah masa lalu Shin Sonic Tapes. Shin Sonic lalu mengejar Tail sampai ke hutan. Tail lalu tertangkap Shin Sonic. Shin Sonic terus mengajar Tail sampai babak belur gini. Tail lalu pingsan. Kemudian Shin Sonic melihat foto bersama Tail. Dirinya lalu teringat kenangan bersama Tail, guys. Shin Sonic yang menjadi monster telah mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Shin Sonic menangis karena telah menyakiti sahabatnya, guys. Ilmuwan gila itu tahu bahwa Sonic sudah tidak bisa dikendalikan lagi olehnya. Gila itu menyuntikkan kembali cairan yang lebih banyak kepada Sonic. Sonic lalu menjadi lebih brutal. Namun Sonic ternyata masih bisa mengendalikan dirinya, guys. Lalu menyerang ilmuwan gila itu dan memakannya. Sonic lalu kembali ke wujud aslinya. Tail dan Sonic merasa senang karena semuanya sudah berakhir, guys. Masuk ke sarang monster Shin Sonic Tapes. Makhluk biru ini adalah Shin Sonic. Dia lagi mencari cincin emas di sekitar hutan pegunungan. Shin Sonic kemudian masuk ke dalam hutan sendirian. Dia tahu bahwa di area sini ada sarang monster Shin Sonic Tapes. Shin Sonic lalu berjalan memasuki hutan pegunungan, guys. Kemudian Shin Sonic lalu berhenti. Dia mendengar suara dan langkah kaki yang sangat besar. Itu adalah monster Shin Sonic, besar sekali dan sangat menyeramkan. Monster Shin Sonic tidak suka kalau ada orang asing masuk ke dalam wilayahnya. Shin Sonic lalu ketahuan sama monster Shin Sonic Tapes. Shin Sonic lalu dimakan sama monster Shin Sonic Tapes, guys. Misi mencari cincin emas pun telah gagal. Misi mencari cincin emas pun telah gagal oleh Shin Sonic. Inilah kisah Shin Sonic Tapes. Monster Sonic biru raksasa memuntahkan Shin Sonic kecil dari mulutnya. Shin Sonic ini berwarna kuning dan masih sangat kecil. Sonic biru lalu meletakkan anaknya di tempat terbuka. Lalu monster Sonic biru meninggalkannya sendirian di sana. Tidak lama setelahnya datang 3 pria berandalan menghina dan mencaci maki Shin Sonic. Lalu ibu Shin Sonic muncul di belakang mereka. Rupanya ibu Shin Sonic masih mengawasinya dan dia hanya ingin mengajarkan anaknya untuk lebih mandiri.
sendiri. Cepat kilat, Didori dimakan monster biru itu. Lalu Brandon menangkap Shinsonic dan menyandranya agar ibu Shinsonic melepaskan temannya itu. Ibu Shinsonic yang melihat anaknya menangis melepaskan temannya. Lalu Brandon malah membunuh Shinsonic. Ibu Shinsonic sedih melihat anaknya mati di depannya, guys. Lalu Brandon dan temannya melarikan diri. Terus dengan kekuatan kilatnya, ibu Shinsonic mengubah kedua pria itu menjadi daging. Pria ini mencuri berlian Shinsonic. Tips, Shins begitu ketakutan melihat Shinsonic sampai gemeteran. Anak ini pelihara Shinsonic. Tips, anak ini pelihara landak biru. Mereka berdua terlihat sangat senang sekali. Tapi ayahnya tidak menyukai landak biru itu. Landak biru dibuang di luar oleh ayahnya. Landak sangat sedih karena dibuang, guys. Dia jadi teringat kebersamaannya bersama anak itu. Saat si landak kembali ke rumah tuannya, anak itu bersama ayahnya terlihat hidup bahagia tanpa dirinya. Lalu ada serigala ganas yang menggigitnya. Landak lalu berubah menjadi monster Shinsonic. Tips, dia mengamuk di tengah kota. Kemudian muncul cahaya emas dari atas, nampak bayangan parasit. Sepertinya parasit itulah yang menyebabkan semua hewan menjadi monster, termasuk si landak biru alias si Sonic Tips ini, guys. Kisah pengorbanan Sonic. Malam hari dengan cuaca yang buruk, malang sekali. Anak Sonic ini telah kehilangan cincin emas titipan dari ayahnya untuk menjaganya. Anak malang ini tidak berani pulang ke rumah. Datanglah Sonic yang baik hati menolong anak ini dengan mengatakan bahwa dirinya yang telah mengambil cincin emasnya. Dengan begitu, ayah si Sonic tidak marah kepada anak tersebut. Ayah si Sonic datang dan marah kepada Sonic yang baik hati ini. Ayah si Sonic begitu mengetahuinya langsung memukul Sonic yang tidak bersalah ini, guys. Anak si Sonic lalu berterima kasih kepada Sonic tersebut karena telah menolongnya dari amarah ayahnya, guys. Part 2, kisah menyedihkan anak si Sonic yang terbuang. Sebelumnya, Sonic bertemu dengan Knuckles dan Tail. Mereka menganggap Sonic sudah menjadi bagian dari keluarga mereka yang baru. Tiga Sonic tersebut adalah anak yang telah terbuang oleh orang tuanya, guys. Sonic merasa senang sekali mendapatkan keluarga baru. Tiba-tiba perut Sonic berbunyi. Sonic ternyata lapar, guys. Lalu ada paman yang mau makan hotdog. Karena hotdognya tidak enak, paman itu membuangnya ke sampah. Sonic dan kedua temannya mendapatkan keberuntungan yang pas sekali. Mereka pun makan bersama-sama deh. Wanita ini ditelepon si Sonic Tips. Wanita ini terbangun tengah malam mendengar ada suara telepon berbunyi. Wanita itu lalu mengambil HP-nya dan mengangkat teleponnya. Dari luar pintu yang sangat gelap muncul penampakan si Sonic Tips di sana, guys. Wanita ini merasakan sesuatu di belakangnya dan seluruh tubuhnya sangat merinding. Lalu saat menengok ke belakang, wanita ini langsung diserang oleh si Sonic Tips.